yang siwa matufi sudurhum makfat wah yang gadane beda malahnya itu ada tak lain yang jadi malahnya termasuk ciri utama orang baik dari Quran wal kaziminal bisa mengendalikan emosi ya itu ya jadi gak ketemu ya mau gak gitu. Gak kuat-kuat tadi juga. Latihan tadi ulama. Iya latihan, iya latihan tadi ulama. Dan ini tenan itu. Jadi kalau lu guyon tapi tenanan, gak ada sanat seperti ini. Tenanan gak ada sanat. Dan saya yakin saya benar, karena saya hanya baca. Baca dari riwayat-riwayat sahihah. Dan dikuatkan oleh ayat-ayat Qur'an. Yaitu tadi kayak anit tabi millata Ibrahim apa? Anit. Ternyata metode Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti itu dan itu diikuti oleh ulama sedunia sampai ila yaumil qiyamah. Lah akhirnya lahirlah pula kayak jamaah tabligh. Kayak ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia menjelma jadi NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menurut keputusan Rabiutul Alam Islami masih sunni, zaman jangan salah paham. Nggih to, keputusan MUI masih apa? Sunni. Wes sing ra sunni mutasdik beli aden to, paham. Kita beda mungkin ya, tapi masih sunni. Bahkan Wahabi saja menurut keputusan Rabiutul Alam itu masih napa? Sunni. Meskipun pola sunninya beda. Ya beda itu kalau di duit ini orang, beda itu gampang. Senang ini kok beda urusan diaro. Beda itu bentuk liya orang kena itu. Misalnya bedanya kita sampai wabi kalau di duit ini ada duit. Senang ini kok nanam lo kebencian. Kalau anti diaro gini, diaro. Semoga beda itu keren tak kena. Senang ini kok ngungkit-ngungkit apa? Masalah. Lurut. Oh, aman beda ni urusan kubur, nanti. Payah. Lain aku sudah di ngendikane Nabi Fa'arjuan aku nak aksarohum tabian. Ya Allah. Ulan aku nanti sampai sering mati kayak Nabi Musa. Mereka merasa salah. Kita angan-angan jadi Nabi Musa mutu Nabi Muhammad. Tapi gaya jemela-mela ni kalau boleh-boleh gaya jemela. Iki kan Nabi Muhammad itu sangat ngapi aneh uang. Diarani wa inna kala ala kulukin. Bukan Nabi berakhlak. Sajane Nabi ku yang ngeritik, ngeritik bek manhaj sebelum beliau. Malah Nabi ngendikan kabeh Nabi untuk jatah mukjizat. Lewat jatah mukjizat itu dek ini diimani. Ma minal ambia imin nabiin illa kotu tiaminal ayat ma misluhu aman alihil. Jadi kabeh Nabi untuk jatah mukjizat. Sing lewat jatah mukjizat itu dek ini diimani. Misalnya zaman Nabi Musa, gara-gara tongkat ajaib, wong mati terus iman. Zaman Nabi Sulaiman, gara-gara dia akik Sulaiman, wong tuduhe ra karuan, termasuk manusia jin manuk, gara-gara akik napa? Lah Nabi Muhammad ora duwe akik, ora duwe tongkat. Paham? Duwene mok Quran. Tapi Nabi aneh ngendikan, justru mergo duwe ku Quran iku, aku sebenarnya duwe pengaruh paling akeh nganti dino kiamat. Mengapa kalau nak sering mati kayak Nabi Musa, tapi orang krono hormat, krono ngerasa salah, sering. Artinya ngerasa salah nih ya. Kalau ingin ngaji tentang bocil negara Islam yang menten sami, kalau ingin tentang Nabi Musa ya kalah hebat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu nih kalau Quran, Quran itu sebuah manhaj, sebuah sumber yang Nabiul Hikmah, ya mata air hikmah. Misalnya wong frustasi, gendo, wong dolim, ike dipanggil panggil kuliah ibadah lagi nak asrofu ala anfusim lata kena tu merah. Oleh putus asa. Misalnya sing soleh wali supaya ora seneng dunia, ora seneng gemerlapi dunia, dinasehati kultifatillah fi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan baca tasbih. Sing setengah-setengah kaya Ruhin Mustafa ya ana khitab, nak umat apike ya nang apik, nak umat elek nang istighfar. Wa yadruna fil hasanatis saya dari makomnya itu ya umat, ya ada metode ini, maksudnya wadbi sayyatal hasanatan apa? Tampuha, cara bahasanya koran, waya drauna bil hasanatis lengkap, sing gendo ya ada metode ini sing setengah-setengah ya ada metode ini, sing soleh ya ada metode ini. Akhirnya keunggulannya Quran saat Nabi wafat masih dipakai, masih bisa apa? Dipakai.
Lah ana Nabi Musa ra mboten. Umpama Nabi Muhammad ninggal tongkat paling saiki ning museum gedelok-delok. Lah iku meneng ngrasa desa ben Nabi Musa. Lah dia kaya ngene Nabi Musa lha ngene to. Memang pas urip biasa. Mergo segoro diseblak dadi kering, diseblak meneh dadi Firaun tenggel. Pas urip pancen dah. Tapi hanya sesaat Nabi Musa megang orang abadi ilah yomil kiamat umpah mau ijau paling emosi nah Quran kan boten menjadi metode sebuah bangsa, menjadi satu karakter sebuah komunitas, menjadi sumber sebuah agama. Akhirnya Nabi wis wafat, Quran jalan terus, paham ya? Ya orang gue delok-delok ane emosi ya, mergo dibawa ke hati mukmin masing-masing sehingga hati ini rugen berubah marat, sabar nah ini hati ini aku ngalim, mulang-mulang hati ini madir ya sabar tau orang ya malah ini kumat-kumatan ini kalau sadar tenan bahwa hadis ini hadis spesial, makanya saya katakan hadis ini hadis favorit saya. Meskipun Nabi punya resiko besar, resiko besarnya Nabi apa? Karena Nabi tidak punya mukjizat konstan, mukjizat yang instan. Nabi itu dianggap Nabi paling ramutu di era hidupnya beliau. Mergo Nabi Musa iso ditakuti Saharatu Fir'aun gara-gara tongkat. Sulaiman ditakuti manusia jin sampai kewan gara-gara ake. Mulane wong kiye-kiye nadarane ake, ake napa? Sulaiman. Paham nggih? Sampai film-film barat ya kerajaan Solomon. Nabi Muhammad boten gadang, dadi ra ono sing wedi. Sampai wong kafir Mekah nangane, "Mat dadi nabi mbok ditongkat-tongkat to." Sampai ana laula utia misama utia Musa sama mat dadi nabi ditongkat-tongkat to. Kok lawaran. Lho lawaran tenan Nabi Muhammad tuh. Diusir yo keparat-parat kan. Terlunta-lunta napa? Wah Nabi Musa diusir, wah tangkate main. Lho iki tenan. Mulane kula nak nyolawati Nabi nangis tenan, ya Allah, betapa sabarnya Nabi Muhammad. Gara-gara kepengen marisi Quran dan bisa abadi, beliau harus nanggung resiko saat hidupnya enggak ditakuti orang karena enggak ada mukjizat sing insta. Nak Musa enak dek. Mulane dekne dhewean mek Nabi Harun marang kerajaane Firaun yang dikawal ribuan pengawal santai mentang-mentang ditongkat. Tenang aja. Marang kerajaan. Abi Muhammad ngadepi Abi Jahal lari. Sampai dulu ini gua sur ditangisi Abu Bakar. Gua sur buatan gua yang mendelep kayak gua selarang ini buatan. Gua sur ini gua yang ngarep yang ngerti mau sidik dong. Mulai dari Abu Bakar, la'ab soro ahaduhum ila kodamehi la'ab sorona. Umpak mau ngomong kafir dulu sikile dewe kayak gitu. Mau gua ini gua terang, parah. Ya lorah tenang. Gak duwe tongkat gak di akhir. Namun saya gigi ini tu seneng jimat. Ibu rano sana hati. Ibu sana hati dok Nabi Musa, dok Nabi Sulaiman. Faham ya? Nak sana dok Nabi Muhammad mau Quran. Faham ya? Ini tenang. Pelan ibu rano ibu buah gak. Ibu rano ibu buah gak. Jadi ulama Quran tak bagai. Gak puas dia. Nah, ini kalau nusuk bolak-balik ngomong bik bujuk pulau bik santai-santai. Ya, yeah, aku dikandani di santai tuang bik. Kalau mau coba dengar santai tuh raba, ya biasa. Tapi seperti ini, sampai misalnya mati tenan, ya aku mau coba orang ija-ija lu melas tak seru nasa atau pada tadi. Nah, pintu tapi aku mati mudik. Waduh, aku di santai mati. Terus mati nolong. Kalau aku mati banyak ajalku. Tuh, ya cara orang melas tak seru nasa atau tapi kan berarti disantet ke skala uang ditabrak ya mati, kena HIV ya mati, liver jantung ya soal sebabnya mati macam-macam. Tapi Quran duwe pakem sebabnya macam-macam lah semoga ide aja lu aku ahli Quran rangarang ono disantet uang mau jodoh bareng ini biasa mau tapi aku yakin gak sedas maksudnya yakin mesti malaikat dia mau pengiran ulama jarang mau paten ini gitu karena kalau udah mantap gitu karena itu iya kalau mantap saking khusus dengan gue atau pengiran
dan itu sah ya. Artinya untuk hubungan seorang hamba be Allah napa? Sah. Sangat sah. Sing mamang malah sing rasa. Lho kowe wani didelok pangeran atimu muni, aku dilindungi ta ora? Pangeran ngurusi aku ta ora? Kowe wani di atimu. Hah, kula pede. Wong kula nate niki kisah nyata. Nanti kula nyarani ya, ini ku ten pinggir sareane bapak nang wit sukun ngono dom ambek benang. Jorong bisa ra santai. Tiang rame mergi sake kula. Mesti pikirane tiang sing disandet ke induk. Ibu-ibu rada-rada do cerita seputi ikut dengan. Wong temasan nomor iku berarti mboten mandi to ya. Lu mau mandi nu ra akibate nopo apa tergada akibat nopo-nopo. Paling banter kula mandi. Niku mawon madine ora sebab santai. Iki pancen wayahe nopo? Apa susah kita Islam mulai cilik, iman mulai cilik sehingga urip Allah mati ne krono Allah. Iman kok dibolak-balikne piye? Mulai cilik kita dilatih inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati ku lillah. Ora li santet li sih. Mane iki tok-tok kok wah cocok ke gampang. Enggak usah dungo, enggak usah ya jarak. Ya, enggak usah ya. Ben. Kok ora nate Wong sama tuan pede, gua pede banget. Mula nak deh, orang kau jago lo kurang ajar, sing seneng kisah. Jangan wani kita, saya jual tak baca nafsu. Ayo wani ya, tapi kita mati. Aku rasa bisa, kurang arah pengiran menang nafsu. Warah wani lagi. Pengiran tu dia perhitungan nafsu. Kode-kode mata ini apa? Mata ini kumpel. Lagu belum garan ini pengiran bodoh gak diperhitungan. Rawani kan gak? Mati bodoh. Ayo istighfar. Mau rawa juga tulanan. Juga tulanan di gol jajal jajalan apa? Ayo belum pede tenan urusan. Yo pede tenan maksudnya entek pede ini. Wow. Ya karena itu tadi. Kita ini hanya diwarisi Nabi Quran. Dan cara Quran pandang terhadap kematian, memandang kematian, ya minas sholati wa rizuki ya mahyaya. Ya sudah itu pandangannya Nabi yang diwariskan ke kita. Kita pakai ilah yaumil. Ya ma ilah yaumil iko ilah. Kita pakai sampai ketemu Allah. Paham ya? Sama kudu percaya pula. Wajib. Maksudnya ini akidah. Tidak boleh main-main. Paham ya? Itu orang-orang dulanan. Hukum betul. Kalau kita sudah pakai dolanan hukum, kita sudah jauh dari iman. Mengenai dari Nabi, lati ora tawalaha matawala fakota rano, tiaroh rano, khayal rano, sihir. Sihir itu hanya diceritakan dalam konteks fakta, tapi tidak diceritakan Quran dalam konteks hakikat. Jadi Quran mau cerita sihir wopo, waya ta'alamuna maya duruhum wala, sihir wanani madarat, ora manfaat. Tapi kemudian Quran dikei kata jeda, cara bahasa naku jenis jumlah muktarido. Jumlah muktarido ini Quran apa? Wama hum bidori nabihi min ahadin illa bi'id. Jadi Quran itu juga cerita sihir, bahaya. Tapi dikei jumlah muktarido. Jumlah muktarido ini yang kemudian menjadi akidah dasar, akidah pokok. Jumlah muktarido berupanya apa? Wama hum bidori nabihi min ahadin illa bi'id. Pada dasarnya semua itu udah bahaya, tanpa izin. Lah nak podo-podo ngono kan enak ta. Ke mati ditabrak ya krana Allah, mati perang ya krana Allah. Mati disihir ya krana. Ya soal sebab macam-macam. Mending di kelaparan yo isin kudu. Mati kok sebab apa? Kelaparan. Iku urusane gengsi gak apa-apa misale wedi mati apa? Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada